Ya, Azam, IB, ramai yang pernah terkena eh. Eh, ramai yang pernah terkena masalah tak boleh masuk gear. Masuk gear aje kosong eh. Kosong lembut, tak ada apa, kereta tak boleh berjalan. Jadi kan, benda-benda macam ni selalunya terjadi, kita akan panggil pomen. Nak lagi kalau perempuan lah. Dia akan panggil pomen, pomen datang tengok ayah. Ini kena tarik dulu, biasanya kena tarik dulu bawa pergi ke bengkel. Nanti kita check dulu. So jadi okeylah, you bawa balik pergi ke bengkel, check dulu tengok. Jadi macam-macam boleh terjadi bila dah sampai ke bengkel. Kita tak tengok kereta, kebanyakannya ayah you punya gearbox sudah rosak, ayah you punya ni sudah rosak, ini sudah rosak. Tapi sebenarnya yang selalu terjadi untuk Pro 2 Azar, Myvi dan Santrero dengannya lah eh, yang selalu terjadinya kabel clip dia dah pecah. Nampak tak tu? Eh, kabel clip dah pecah. Eh, sebab dia jalan klip plastik saja benda ni. Benda ni dia jalan klip plastik. Jadi bila dia pecah, dia terlucut keluar. Tu yang terasa ringan, kosong. Awak terasa kosong dia tadi, tak ada apa kan. Ha, tadi saya punya target masa awak datang bengkel, saya cakap mungkin kabel dia dah tercabut eh, dah terkeluar daripada ni. Betul tak saya cakap? So kita datang buka tengok, benda dah tercabut eh. Jadi kita kena betulkan balik keadaan lah. Jadi untuk orang cakap langkah sementara ni, saya akan ikatkan dawai dulu pada batang ni. Ikatkan dawai, lepas tu ikatkan ke gear lever tepi ni, dinding dia tepi ni. Eh, bolehlah awak jalan sementara dulu eh. So besok saya orderkan barang, kita adakan siap-siap klip dia. Kita buat besok lah, kita sambung kerja besok. Eh, original tak ada klip ke? Eh? Original dia klip plastik je. Tak ada, tak ada si klip ke? Tak ada. Dia tak ada si klip, tak ada apa. Ha. Dia just ada satu klip khas, dia klip tebing ni je. Memang benda lah, tebing kecil je. Klip dia pun tak sekuat mana. Kalau boleh, kalau nak yang sebaiknya lah kan, cari bush, kita masukkan supaya fit kabel ni tak ada goyang lah. Dah masukkan bush, kita buat lubang ni, buka kabel ni. Kita buat lubang terus ke bawah, kita pakai klip. Klip engkotkan dia. Itu lagi selok lah, lagi padu lah, lagi cantik kan. Jadi kita pun tak payah nak tukar kabel. Benda ni modal lagi nak tukar kabel. One set sampai ke depan, upah lagi. Benda kerja susah. Tapi kabel ni masih boleh pakai. Kita letak bush besok. Letak bush. Buat lubang, masukkan pin. Dah tak payah tukar kabel lah. Kita modify sikit lah. Dan benda pun tahan lama. Betul lah. Eh? Okey, untuk kerja-kerja macam ni, saya kat dawai dulu. Nanti besok awak bawa lah ke bengkel. Kita dah tahu apa nak buat. Besok kita buka Jumaat. Jumaat kita buka lepas solat eh. Boleh. 2:30 lepas solat. Eh. Okey, ini je yang kita nak kongsikan hari ni. Apa yang duk layan outdoor service jap. Kereta masalah Azhar kan. Apa yang kongsikan hari ni, apa yang buat hari ni, apa yang kongsikan untuk korang semua. Eh, benda yang bermanfaat. Eh, berilmu untuk korang lah kan. Dah tahu sebab ilmu dikongsi bersama. Eh. Okey, cukuplah sampai sini je. Apa nak sambung live apa? Eh, cukup sampai sini je kita buat live. Apa yang sudahi live ni dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.